Shoutout to Femri Do. And sweep. Yo, what's up, bro, bro, cuy, my friend, my dude, my buddy, what's up? Apa kabar dulu semua? Semoga pada baik-baik saja ya kan? Apa kalian sudah kangen gua? Gila, gue lama banget gak bikin konten yang berbau beatbox anjing. Karena gue lagi gak mood juga dan banyak UAS anjing kuliah gue dan baru aja selesai. Dan ini bakalan lanjut ke semester 4. Fucking shit. Tugas gimana-mana anjing. Selain tugas ya gue fokus main sih, main Genshin Impact, Dota ya gitulah. Jadi YouTube gue terlantar. Karena sekarang gue butuh uang, jadi ya gue balik YouTube lagi. Jadi gue kembali lagi di konten beatbox dan kali ini konten spesial lagi, yaitu tutorial beatbox efeknya FM Rido sesuai di judul dan sesuai yang di intro gue pakai tadi, yaitu ewok-ewok anjing. Langsung to the point aja mungkin. Jadi gimana cara membunyikan efek Rido ewok-ewok itu ya? Gimana cara membunyikan anjir bro? Sumpah ini sangat gampang banget. Gue diajarin langsung sama FM Rido. Cuman kalau untuk yang kayak upgrade-nya tadi tuh gue gak tahu gimana caranya yang upgrade. Jadi di sini gue cuma ngajarin kalian yang ya itu tadi ewok-ewoknya doang ya. Yang pertama tadi dropnya yang pertama itu. Karena gue cuma bisa yang itu. Jadi langsung saja tanpa banyak bacot-bacot lagi, langsung kita ke tutorial. Jadi di tutorial ewo-ewo ini, kalian tuh memerlukan efek wobble bass. Pasti dari kalian yang harusnya udah bisa lah wobble bass. Kalau kalian belum bisa, kalian boleh cek video gue yang ini. Siapa tahu ya kalian jadi bisa setelah menonton video gue yang ini. Okay. Wobble bass-nya itu tapi bukan yang gitu ya. Karena wobble bass itu setahu gue ada 2 tipe ya. Itu ada yang nah pakai yang wok gitu loh. Nah setelah wobble bass lu memerlukan ngomong vokal doang jadi kan bakalan dikomboin gini ewok. Nah gitu doang sih, ewok cuit ahai. Nah setelah itu ya lu harus bisa efek kick bass lah. Lu big box gak bisa kick bass, mati aja lu anjing. Ya lu pasti bisa lah kick bass anjing. Kick bass sama yang ke dalam, kick bass ke dalam. Yang ke dalam dulu dia tuh. Jadi dikombinasiin nih 4 efek ini. Kick bass yang ke dalam dulu, habis itu yang keluar. Nah jadi gitu-gitulah. Bisa lu pasti anjing, masa lu gak bisa? Kalau gak bisa ya belajar sana, belajar dulu baru kesini lagi anjas. Nah habis itu ya baru lu tambahin ewok tadi anjing. Jadi gini ewok gitu sih, cuman gitu doang gua diajarin Lido. Ewok udah dicepetin aja dari pelan-pelan dulu kan. Gitu doang sih. Gampang kan? Sangat gampang. Pasti lu bisa lah anjing. Cuman gitu doang anjing tutorial. Jadi lu cuma perlu 4 efek ini. Ini di antara 4 efek ini harusnya kalian tuh beatboxer zaman sekarang sih harusnya udah pada jago-jago ya. Dari pelan-pelan dulu habis itu baru cepet-cepetin ya bisa lah nanti. Nanti juga ya lu tambahin sendiri lah kayak K-nya gitu loh. PFT di temponya, sesuaiin tempo. Lalu kan nah, udah gitu doang sih tutorialnya. Gak panjang-panjang banget video ini. Tapi gua ada bonus. Karena gua udah lama, kan kalian juga pasti bertanya-tanya, bang kok lu bikin tutorialnya sendiri gak sama FM Rido ya gini. Udah sering kontak FM Rido, dia tuh kayak sibuk mulu karena dia kerja ya ngebantuin nenek ya gitu. Kerja kayak di rumah makan gitu, jadi kan jadwalnya padat gitu loh. Dia bukanya dari pagi sampai sore mungkin. Yap, jadi ya susah juga lah untuk ketemu sama dia. Jadi kesempatan kali ini gua ngajakin dia Discord aja dan kita bakalan tanya-tanya ke FM Rido bagaimana cara memvariasiin beat ewo-ewo dia itu ke yang upgrade-nya atau yang ke ditambah-tambahin efek-efek lebih gila lagi kayak dia itu kan evolution yang gitu-gitu. Oke, langsung aja gua cut pas gua udah di Discord bareng FM Rido. Oke, enjoy. Iklan dulu kali ya. Tring.
Yow cuy, dan sekarang gue sudah di Discord bersama bos kita FM Rido. Anjas, apa kabar bosku? Yoi. Alhamdulillah baik. Anjas. Puji syukur. Lu mau apel pagi ya? Abis ngapain aja bosku? Abis nonton anim bos. Anjay, wibu sejati. Enggak. Tadi ya baru pulang kan, terus mandi, terus nungguin lu makan. Begitu nungguin lu makan, ya gue nganim dulu. Coba beat wibu gimana bosku? Bisa gak beat wibu? Anonya? Enjoy. Itu kalau mau panjangnya nonton aja di channel Adi Kerang versus Bosku FM Rido yang dia juara 1. Alhamdulillah. Gak sambil godit bosku. Ini. Jadi di sini bosku, gua kan bikin tutorial efek lu tuh yang ewok-ewok gitu. Jadi gua tuh udah ngajarin tadi ewok-ewok itu yang basicnya yang awal-awal. Nah, gua sekarang mau nanya ownernya, owner efek ini secara langsung yang menciptakan variasi ewok-ewok ini. Ke yang gimana ya? Cara kalau udah bisa ewok-ewok gitu, digimanain lagi variasinya? Lu kan udah master, lu kan ada pakai ogle, ada yang ewok-ewok gimana gitu. Mungkin bisa berbagi tips. Oh, tinggal ditambahin, enjoy. Ya enjoy. Aman. Aman. Ditambahin enjoy dan aman ya siap. Ya jadi untuk selanjutnya, lo kan tadi udah ngajarin yang step awalnya. Ya step awal itu juga dari lo. Thank you banget lah, dia ini memang the best. Enjoy. Thank Kita you. Kita kan sahabat. Anjas, ini letas dulu dari sini bos. Ya. Oke sahabat, tadi nyampe mana sahabat? Aduh gue tadi mau ngomongin itu anjir. Ya walau sahabat ketawa mulu sahabat. Lucu lu anjir. Ya walaupun di masa pandemi ini kita sulit untuk bertemu ya kan anjay. Padahal kita gathering terus. Tapi lu nya yang sibuk bohong. Maksud gue enggak bohong lu. Kita mah ketemu terus. Ya maksud gue cuman pas gathering doang. Pas kayak pagi-pagi atau apa gitu. Lu kan kerja hari minggu gue sibuk gitu. Jadi kita discordan aja lah ya. Terus kalau enggak ya gue ke rumah dia lagi paling. Kayak video game waktu itu. Jadi di sini kita lewat discord aja ya kan. Lanjut aja lanjut tuh. Ya untuk step selanjutnya. Step kedua ya. Karena gue gak itu bisa. Itu lu tinggal tambahin double bongo drum. Double bongo drum. Double bongo drum. Yang bunyinya kayak gini. Gadul. Nah coba bosku mainin dulu bosku yang upgrade-annya ewok-ewok. Atau dari awal aja gak apa-apa. Anjas itu dia itu gimana bosku? Iya dari step pertama tadi cuman ada ditambahin apa bongo drum itu double bongo drum jadi apa terlalu bagian ini lupa oke gue santai bosku santai gue tuh sebenarnya udah diajarin Riddle cuman susah sih lupa terus juga patternnya aja santai banget sambil ngudut gue juga lah. Patternnya cuy. Pattern. Iya pattern. Bukan paten. Patternnya tuh ya kayak yang pertama cuman ditambahin aja double bongo drumnya. Jadi. Oh. Nah jadi. Gini. Gitu bukan. Anjis gitu bos. Oke. Kita lanjut bagian ininya ya. Bagian apa bos? Nah, ya ini bagian tak gugupnya. Ya. Yang tadi apa potong ya tadi. Tak gugup. Tapi Rido ini memang begini guys. Oke guys, kembali lagi. Maksudnya apa anjing? Untuk bagian step keduanya, tadi kan step pertama kayak gini. Nah, kalau bagian step keduanya tinggal lu tambahin jadi oh, jadi dia tuh ya fagel. Gimana tadi? Gadi.
Agri. Di. Itu pas double bongo drumnya cuman Agri. Itu cara bunyiinnya kayak TKK. Cuman Agri diganti. Agri. Nah. Jadi tadi gitu. Coba pelan-pelan, ulang lagi tuh, ulang sekali lagi tuh. B dalam. Terus? B luar. Agli. Double bongo drum. Agli gitu. Agli, tidak. Agli. Gagli. Fagli. Gagli. Nah. Gagli. Anjir susah sumpah dong kalau tidak pakai fagli gitu. Pakai F susah ya? Susah anjir. Gimana lidah? Agli. Gitu gak sih? Ayo. Kayak kayak TK aja. Nah, gitu. Cuman diubah. Oh, iya, thank you. Agli. Enjoy. Aman stabil. Tetap semangat. Agli. Ya boleh juga tuh. Minum dulu. Coba tadi gimana pattern tadi? Sekali ya. Kick bass habis itu. Patternnya jadi untuk yang step keduanya. B biasa. Wobble. Bentar. Ewok yang lu pakai wobble bass yang itu ya. Bukan yang. Iya, pakai. Sama aja lah. Sama aja ya. Kick bass. Terus wobble bass. Terus lu ngomong E. Salah, kebalik. Kan E dulu baru wok dong. Wok E dong jadi. Semprol. Kebalik bro, sorry bro. Jadi yang pertama B. Terus yang kedua ngomong E. Terus yang ketiga wok. Wobble. Bukan bukan itu ya, itu tapi hollow itu ya. Itu hollow. Tali itu hollow itu. Terus B ke dalam. Kok enggak ada anjing hilang goblok. Terus kamu kenapa tuh? Duh. Halo. What the fuck? Nah, baru hilang anjing. Terus tadi kita lanjut ya. Kita ulangin dari awal ya. Terus tadi yang pertama B biasa. Terus yang kedua lu ngomong E. Terus yang ketiga wobble. Terus yang keempat B dalam. Terus yang kelima B luar. Jadi kita pelan-pelan. Agri gitu. Nah, kita lanjut step kedua. Step kedua pas udah terus pas sudah B-nya lu tambahin double bongo ya. Yang bongo tadi ya, gelir. Jadi Eri. Jadi dia tuh gini ya. Gelir. Oh gitu ya. Anjing. Ya. Gelir. Gelir. Wah, ini mah harus dilatih sih pelan-pelan ya patternnya. Coba versi cepetnya tuh. Wah, gua mau belajar dah. Thank you, bosku. Anjing, bosku. Gila, bentar. Pertanyaan gua, gimana lu bisa mikir pattern kayak gitu? Awalnya sih gua lihat Darni yang Oh, iya. Beat Darni. Tapi kalau Darni itu kan pakai lipral deh. Iya. Yeah. Terus ada inspirasi juga dari Alim yang dia ngomong. Anjas. Gila bosku, thank you banget tutorial bermanfaatnya ini. Apakah ada lagi bosku? Apakah wokin bisa divariasiin? Gak ada bosku. Gak ada lagi ya bosku. Ya paling kalian bisa coba-coba ulik-ulik sendirilah. Oh, ini tuh. Pernah gua udah apa sih itu yang kayak tempo apa sih itu? Yang kayak gini. Anjir bisa juga gitu.
Mantap ya, bosku, gila nih semua gara-gara tutorial Anda anjay. Mungkin itu saja ya. Terima kasih juga untuk FM Rido yang udah suka rela membagikan ilmunya kepada kita semua anjay. Memang the best bosku ini. Subscribe juga channelnya. Kapan buat konten bosku? Pensiun bosku. Anjir pensiun, lu mulai aja. Bikin konten aja belum anjir. Cuman wildcard doang udah pensiun. Tahun ini gimana bosku? Asia Beatbox? Gas? Enggak lah bosku. Kalau ada kesempatan masa lu gak gas anjir, sponsor kita kan ada. Enggak bosku, bukan masalah itunya. Kenapa bosku? Ya, belum tentu masuk juga sih. Ya gak apa lah bosku masuknya. Gue yakin lu pasti bisa sih, enjoy aja. Amin. Yang penting kita harus berlatih keras setiap hari. Anjas. Tanpa henti. Ya ada berhentinya sedikit lah. Tapi jangan terlalu berhenti. Yang penting kita harus gas terus, enjoy, semangat, stabil, aman. Anjas. FM Rido 2021. The boom. Pecah pala lu semua. Yang penting kita harus berlatih keras setiap hari. Tanpa henti. Ya ada berhentinya sedikit lah. Tapi jangan terlalu berhenti. Yang penting kita harus gas terus, enjoy, semangat, stabil, aman. Yoi. Yaudahlah bosku, thank you banget atas segala informasi ilmu yang telah Anda bagikan ke gua dan mau membagikannya ke seluruh umat beatboxer di Indonesia, terutama yang nonton ini. Oke lo, bolehlah kasih beat lu sedikit kepada penonton sebelum selesai VC Anda malu ini hanya. Yoi. Mantap. Yo, shout out to everyone. Dan I enjoy dan ya, yeah, semuanya. Semuanya, yeah, everyone. Anjir GG bosku. Kita lanjut push rank ya bosku ya. Anjay Mobile Legend. Okay. Ya buat semuanya tetap semangat, pantang menyerah. Oke. Ya latihan terus dan tetap semangat. Oke. Okay. Itu dia pesan dari FM Rido ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bosku. Gila. Okay, jadi ya begitulah cuy. Tutorial ewo ini. Gua ngajarin kalian yang basic. Kenapa masuk lagi cuy? Goblok. Ya udah coy, pokoknya gitu aja tutorial yang bisa gue bagikan ke lu dari basic-basicnya. Gue bisa tutorial lewat kawin juga dari FN Rido. Jadi gue ngajarin kalian basic-basicnya dulu tadi, terus gue baru diskor sama Rido untuk belajar sama-sama, karena gue juga belum bisa juga yang agak itu tadi ya. Thank you lah buat FM Rido yang udah ngajarin. Thank you buat lu semua yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, membantu kalian semua di bidang perbeatboxan kalian. Anjas. Itu aja yang dapat gue bagikan kalian di video ini. Jangan lupa di like video ini, komen gue harus bikin konten apa lagi, share video ini ke temen-temen yang beatboxer juga, dan jangan lupa subscribe dan jangan skip iklan. Okay? Gue Ying Choy pamit undur diri. Peace out. Jir gelap nando. Yo, kita kan hobi kegelapan. Ya enggak gitu juga. Seremnya enggak bisa. Iya. Itu film apa? Ya bosku, apa? Aku kunci pintu dengan teh.